kondisi ini sudah sangat mungkin untuk airnya masuk ke kota. Satu harapan kita sekarang adalah air ini jangan sampai melimpas kayak kejadian banjir dua kali. Karena kondisi bendung kita kan sudah kemarin sempat kolaps. Ini kita coba tangani darurat, timbun dengan karung, tutup dengan karung, timbunan seadanya. Ini untuk antisipasi supaya bendung bisa tetap berfungsi dan pada saat air naik pun tidak langsung masuk ke itu.